Hai teman-teman, jadi hari ini gue bakalan review dan modifikasi mobil ini. Ini adalah Geng Burrito ya. Geng Burrito itu kayak versi modifikasinya dari si Burrito, kayak versi upgrade-nya. Burrito itu van biasa. Dan basicnya ini adalah GMC Vandura, yang kalau kalian pernah nonton itu ada di film A-Team ya, atau di serial TV-nya. Ini mobil dari movie tersebut. Dan di sini Rockstar mencoba miripin dengan yang van di A-Team juga, karena ada garis strap-nya gini, harusnya warnanya merah sih kalau misalnya mau dibikin benar-benar kayak van A-Team. Terus kalau misalnya kalian pengen beli mobil ini, kalian bisa beli dengan harga Rp86.000 di website Southern San Andreas Super Autos atau Rp65.000 sebagai trade price kalau misalnya kalian udah ngerjain misi Pacific Standard yang hack gitu ya. Oke, jadi biar nggak lama-lama, langsung aja kita coba modifikasinya itu sebanyak apa sih? Yuk. Nah, ini ada di kelas fans ya. Bisa bilang kelasnya para angkot lah ya. Oke, kelas ini sebenarnya nggak terlalu banyak mobilnya juga, aku nggak salah. Dan juga mobilnya nggak semuanya kencang sih. Tapi yang gue suka dari kelas ini adalah mobil ini, yang merupakan mobil yang menurut gue modifikasinya paling keren di antara mobil-mobil lain. Kalau yang lain tuh ada yang low rider juga, kalau nggak salah. Ini gue bingung mau pakai yang mana ya. Primary, secondary, black, classic, primary color, classic. Beda classic sama... Oh... Ini ada ini ya, ada guard-nya gitu ya. Oke, bakal pakai yang primary color aja sih. Gue lebih suka bentuknya yang kayak gitu. Bumpers, ada front bumpers. Secondary enggak. Secondary color enggak. Gue bikin mobil ini kayaknya bakal bikin kayak hot rod fan gitu. Kalau misalnya kalian tahu, ala-ala hot rod gitulah fans ya. Karena fans biasanya emang modifannya hot rod yang cocok kalau menurut gue sih. Ini engine, kita mesin aja. Exhaustnya, ini ada exhaust yang twin. Kalau stok itu gimana sih? Oh itu satu, ini jadi dua. Oke, dual, oke jadi empat jadinya. Ini samping. Iya, kerenan yang samping sih. Lebih ini ya, kesannya lebih hot rod. Grill, ada primary color. Secondary, gue bakal pakai primary aja karena bakal dijadiin satu warna juga. Lights, headlightsnya xenon aja. Low step udah. Plate-nya black biar sangar. Respray, primary color, metallic. Oke, gue udah tahu warnanya bakal apa sih. Gue ada red deh, red. Garnet red atau carbonate red. Keren juga sih carbonate sama wine red. Gue kayak bakal pakai antara garnet sama carbonate. Ini gue bingung. Ini kayak warna yang jarang dipakai juga, menurut gue cukup unik kalau mau bikin hot rod ya. Kita cobain aja yuk, carbonate red. Terus secondary color-nya kita bakal pakai metallic, terus carbonate red juga. Nah, cakep, kilat gitu ya jadinya, gelap-gelap mengkilat. Crew emblem kalian akan ada di hood, ini di hood. Cuman gue nggak bakal pakai. Roof, primary, secondary. Ini apa? Oh, visor, ini. Oke, gue bakal pakai yang primary color. Spoiler. Oh iya, yeah, ada spoilernya juga guys. Ini spoilernya jadi double gitu ya. Cuman ada dapat traction bonusnya sih. Gue kurang suka, gue lebih suka yang biasa. Cuman kalau misalnya itu nggak dapat traction bonusnya, performanya nggak ke-upgrade. Jadi kita pakein spoiler aja. Ini kita lihat berapa ceper mobil ini bisa jadi. Berapa ceper? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Anjay.
Ceper banget sih ini. Slemet gitu ya. Boleh dah. Why not? Race transmission turbo. Harganya masih murah karena mobil ini setau gue keluarnya di part Hiace Update, kalau misalnya kalian tahu yang Hiace Apartemen itu. Jadi udah cukup lama sebenarnya keluarnya. Kalau wheel type gue pengen pakai muscle tapi yang chrome. Nah, kayak gini nih. Cakep nih. Dux Muscle Freak Kraka. Oke, Azrael Mecha Blacktop Drag SPL Revolver Classic Rock. Oke, ini Fairly 5 Star LJV. Ini menarik sih, Dux. Kalau nggak Dux, gue pengen pakai Kraka. Lebih hot rod kesannya kayak yang Kraka sih. Jadi pakai yang Kraka aja deh. Cakep. Ya gue penasaran dulu kalau pakai street. Oh, udah standar lah ya, nggak usah. Wheel colornya nggak bisa, tires, tire design, enggak. So windows, light smoke, dark smoke. Gue pengen pakai kalau limo kayak ini ya, kayak mobil penculik. Dark smoke, light smoke aja sih kayaknya. Oh ya, by the way, gue mau kasih tau kalian kenapa gue nggak pernah pakai armor sama nggak pernah pakai bulletproof tire. Buat kemarin ada yang nanya, karena ini biar bisa mobilnya distance bro, bisa diceperin pakai pistol atau sniper gitu. Kalian bisa lihat videonya, gue kasih linknya di atas ini, ntar kalian cek aja. Kalian tinggal nonton kenapa gue gak pakai armor sama bulletproof tire. Oke, ini semua aja modifannya, yang gak terlalu banyak, tapi untuk class fans gue suka banget bentuknya, ini cakep banget jadinya. Jadi kita langsung aja exit to ground, kita coba tes performanya. Oke, sekarang kita udah di jalanan. Jadi kita langsung aja tes performanya. Sebelumnya gue mau kasih tahu kalau misalnya kelas fans ini emang mobilnya nggak kenceng lah ya, gila lu fans mau kenceng. Tapi sebenarnya kalau untuk kelas fans yang mobilnya notabene lemot, kalian pasti tahu lah ya, salah satu contoh kelas fans itu kan Post OP. Mobil dewa itu. Nah, ini tuh rajanya sih kalau menurut gue, karena menurut gue mobil ini tuh saingannya tuh sama Rumpo Custom yang off-road gitu kayak build-nya. Tapi kalau Rumpo Custom itu menurut gue lebih tidak stabil untuk balapan kayak gini. Misalnya di jalanan, dia handlingnya lebih bagus, tapi dia punya top speed lebih lemot daripada mobil ini. Dan menurut gue kalau misalnya dengan suspensi off-road yang bodrolnya lebih kerasa, jadi gue rasa mobil ini lebih bagus daripada si Rumpo Custom itu. Makanya mobil ini berada di posisi kedua sebenarnya. Tapi perbedaannya sama Rumpo Custom itu cuman kayak 0,01 detik kalau nggak salah. Kayak bener-bener beda tipis. Jadi menurut gue nggak meter sih kalian mau pakai Rumpo Custom pakai ini. Dan advantage lainnya adalah mobil ini lebih murah daripada si Rumpo Custom. Yang Rumpo Custom itu harganya setahu gue 130 ribuan. Jadi kalau kalian mau budget tapi masih bisa bersaing lah, itu 11-12 karena mobilnya. Jadi gue saranin beli ini. Karena ya feel-nya fans lemot sih, tapi untuk fans ini cukup kencang mobilnya. Dan kalau misalnya belok-belok emang rada feels-nya berat banget, ini kayak bawa perahu sebenarnya. Tapi kalau dibandingin fans-fansnya lagi, masih mending ini. Dan top speed-nya juga lumayan. Dia ada di kelas, dia ada di urutan pertama kalau nggak salah. Dan lebih kencang daripada si Rumpo Custom gitu untuk top speed. Yaudah. Oke, sekian video dari gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Dan kalau misalnya kalian pengen beli mobil ini untuk koleksi mobil-mobil kencang di kelas, di setiap kelas di GTA 5, boleh banget. So, ya udah. Makasih udah nonton. Enjoy Beauty Shot berikut ini. Yuk.